Komandan Kodim Pemalang Letkol Infantri Raihan Hidayatullah yang didampingi Kepala Rutan Kelas 2 Pemalang Ari Nirwanto memantau langsung pelaksanaan serbuan vaksinasi terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Pemalang Selasa 28 Juli 2021. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kodim 0711 Pemalang mengatakan bahwa kegiatan serbuan vaksin di wilayah Kodim Pemalang merupakan salah satu upaya paling efektif untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Oleh karenanya, memahami manfaat vaksinasi COVID-19 sangat penting agar seluruh warga tidak lagi memiliki keraguan untuk mendapatkan vaksin. Kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Kodim 0711 Pemalang ini sebagai upaya dari kami, Kodim Pemalang, untuk upaya penanganan agar proses penyebaran virus ini bisa terus kita tekan dan masyarakat bisa sehat dan kita bisa terbebas dari COVID-19 ini. Kemudian juga ada upaya-upaya cepat bantuan dengan memberikan kepada masyarakat logistik, kemudian juga buat tempatan. Demikian. Siap. Terima kasih. Warga binaan saya yang di Pemalang ini tetap sehat jauh dari COVID-19.